What's up, school fans? Welcome back to Time Out. You didn't close that. That's obviously going to be a story. I mean, <laughs> it's all good. These guys play great. He played great. PP Jonathan. the oh, other day winning trumps all. Is this is this an adjustment for you a little bit? I mean, he's done it a few games, obviously. Yeah. Kid me? Go from. Yo, what's up time out gang Tadi kalian baru aja melihat interview dengan Clay Thompson Hari ini of course the big news adalah Clay Thompson di bench Dan juga gak masuk ke closing lineupnya Golden State Warriors Tapi hasilnya mereka malah menang hari ini dari Brooklyn Nets Jadi apakah ini sebenarnya lebih bagus untuk Warriors. Nah, itu gue nanti akan share pendapat gue di kelas hari ini. Dan setelah itu, tadi ada take yang menarik juga gue nonton di NBA Today, di ESPN. Di mana Austin Rivers mengatakan lebih baik kalau Brownie itu. Nah, gue pakai jersey nih. Kalau Brownie itu tidak satu tim dengan papanya itu LeBron James. Jadi, itu take yang menarik sih. Dan gue juga pengen dengar juga pendapat kalian nanti ini. So, ditunggu juga untuk komentar kalian. Dan of course, haruslah kita membahas Clippers gue. <laughs> yang membuat rekor di Grammy uh, tripnya mereka. Dan hari ini mereka mengalahkan Atlanta Hawks yang lagi jago-jagonya, guys. Jadi, itu pembahasan kita untuk kelas Time out hari ini. And thank you guys for supporting kelas Time out hari ini. Jangan lupa, please check out... All the game highlights kemarin gue dari pekan Baru, meliput Raja Wali Cup gila PPOP sih SMA Negeri Ragunan mainnya sih sangat menghibur banget sih sangat entertaining so please check that out and juga support and jangan lupa juga nonton video ini secara full and of course kasih likes dan juga komen now it's time to start our class guys. Kita akan membahas terlebih dahulu take-nya Austin Rivers di ESPN NBA Today. Gue selalu pengen kebalik-balik itu deh ngomongnya Austin Rivers atau Austin Reeves ya. Karena itu tipis banget sih namanya. Tapi um, intinya Austin Rivers ini memberikan pendapat kalau bisa Brownie James itu jangan satu tim dengan papanya LeBron James. Karena itu akan mengundang banyak sekali hate dan juga negativity uh, nantinya towards ke Brownie. Apalagi kalau nanti emang Brownie-nya nggak bisa perform di NBA karena orang pasti akan katakan, ah ini gara-gara bapaknya nih, nepotisme nih. Makanya Brody bisa masuk NBA. Jadi itu adalah hal yang sangat ditakuti sekali terjadi kepada Brody Kita tahu Brody ini masih muda banget guys. I think he is 18 or 19. Jadi kasihan banget kalau memang dia harus deal with a lot of negativity nantinya. Kalau memang beneran dia akan masuk ke NBA. Um, ya yeah, kita tahu juga Austin Rivers pastinya mengalami hal yang sama kan dia papanya Doc Rivers yang melatih di NBA terutama apalagi waktu masanya dia di Clippers <laughs> itu gue sering banget denger ah dia masuk Clippers gara-gara papanya tuh gue sering banget denger itu dulu pas lagi Austin Rivers ada di sana gue pun punya jersinya sih gue dulu ngefans juga sama Austin Rivers karena man he was really good tuh apalagi di Duke dan juga di uh, high schoolnya so he went through it dan dia juga pastinya nggak mau Brownie merasakan hal yang sama seperti dia dulu itu sih tapi Austin Rivers ini Mungkin mentalnya lebih kuat, sih. Menurut gue, sih, mentalnya lebih kuat, uh, sedangkan Brownie ini, kalau kita lihat sekarang ini, dia bermain di USC, uh, University of Southern California, kan? Uh, Struggling dengan uh, awal mula karirnya dia di college basketball, tapi kita emang tahu dia juga baru aja went through a hard condition uh, waktu itu oh, saat lagi latihan nama USC. so I think he's still recovering, tapi emang nomor apa uh, statsnya dia sekarang itu not screaming that he's going to the NBA. Uh, statsnya dia adalah 5,9 point per game, 37% shootingnya, dan juga 2,9 rebound per game selama 14 game di USC. Uh, we all know ini akan menjadi sejarah baru di NBA kalau memang Brownie dan juga LeBron even main bersamaan ataupun juga bermain satu tim uh, even kalau pakai jalur Summer League bisa ya pakai jalur Summer League sih nggak usah draft di mana tiba-tiba Brownie main di Summer League and then sama Lakers um, I think that will be really interesting, tapi gue setuju sih sama Austin Rivers sih, karena menurut gue, take-nya dia benar-benar mature banget sih. Uh, menurut gue, kalau mau sih, Brownie stay one more year at USC, and they harus prove himself, kalau dia emang NBA drafty worthy, I uh, think that's the word, <laughs> uh, kayaknya lebih oke okay lagi juga kalau tim lain yang ngedraft uh, Brownie sih, bukan Lakers nanti nih, karena gue gak mau kayak, oh iya, yeah, Lakers ngedraft Brownie karena ada LeBron. I think everybody can say that too, right? Jadi kalau bisa sih menurut gue kalau bisa jangan sampai ada deal gitu deal sebuah tim kayak eh LeBron lu ke Knicks saja atau ke mana gitu oke okay. let's nah, say oke okay sih lah lu ke oke okay aja lah kita punya banyak pick nih kita akan ngepick anak lu lah dan jangan sampai terjadi hal-hal kayak gitu sih menurut gue jadi gue harapkan semuanya kalau emang Brown bisa masuk ke NBA berarti emang skillsnya dia mumpuni dan juga emang bisa compete nantinya di NBA bukan hanya gara kira, kira bapaknya sih karena ya gimana pun juga selalu apapun yang dilakukan sama Brownie akan dibandingkan dengan LeBron karena dia akan selalu ada di bayang, -bayang LeBron bokapnya dia probably pemain NBA nomor 2 yang paling terkenal setelah Michael Jordan of course orang pasti kalau tahu Michael Jordan sekarang pasti semua orang hampir semua orang pasti tahu LeBron James itu dia sepopuler itu sih jadi ya yeah yang ada di bayang-bayang papanya sekarang ini juga yang mungkin nggak di dunia basket juga pasti tahu banget lah ya kayak apa stres yang mereka harus deal with everyday pressure-nya so this is a very solid take by Austin Rivers kalau kalian setuju atau nggak setuju kalian bisa tulis aja di comment section tapi yang pasti uh, gue udah pernah nonton Brony uh, waktu SMA Brony uh, Brownie itu kalau sama Amari Bailey aja mesti lebih jago Amari Bailey sih menurut gue sih. Dan Amari Bailey sekarang masih susah kan untuk bisa masuk ke NBA di Charlotte Hornets. Walaupun dia di draft tapi uh, susah banget untuk dia bisa mendapatkan menit dan juga main di main team dia kalau masih di G-League-nya. Jadi ya yeah, yes a lot of times, Dia nggak perlu rush banget sih untuk bisa masuk ke NBA tahun depan sih menurut gue. I think dua tahun lagi I think oke okay, sih kalau emang dia bisa improve I think I want see him sih kayak main full season di dan juga nggak ada masalah lagi dengan jantungnya so I'm very curious about that sih jadi itu sih sedikit gue pengen bahas dengan kalian tentang Brownie James berikutnya ada update dari All Star NBA All Star 2024 Indiana Police di mana NBA gila sih inovasinya sih nggak ada habisnya ya mereka katanya akan pakai full LED lapangannya nanti untuk All Star juga gue penasaran sih itu kayu atau glass ya dan plus katanya glass gue gak ngerti itu cara mantulin bolanya gimana itu nanti tapi ini kan interaktif banget uh, lapangannya karena desainnya bisa ganti-ganti terserah NBA mau desainnya apa warnanya apa dia bisa ganti-ganti setiap saat dan juga katanya itu bisa aja nanti ada instant replay ada juga real stats and of course uh, banyak sekali interaktifnya lah jadi gue penasaran banget sih ini kayaknya bisa bikin seru tuh gue gak tau ya Either bisa bikin seru atau bikin mata kita sakit kayak kayak beberapa uh, lapangan waktu lagi in season tournament so, so this is very interesting but it's okay untuk dicobanya di NBA All Star if this work Maybe ini bisa bertahan dan juga mungkin ada di NBA Playoff atau di NBA Finals nantinya. Kita nggak pernah tahu sih. Tapi NBA kok soal creativity selalu juara sih menurut gue sih. Selalu juara. Selalu bikin orang tuh kayak nggak sabar gitu. Pengen tahu impact-nya seperti apa sih. Jadi looking forward though ke NBA All-Star. Dan juga mungkin Jalen Brown mau slam dunk kontes. Ada apa Jalen Brown mau slam dunk kontes ini tiba-tiba ya? Tapi sekarang kalau udah line up-nya untuk 3 point contest sama slam dunk contest udah keluar semua nanti gue akan bahas lah dengan kalian di time out. Berikutnya of course, apakah ada fansnya Lonzo Ball di sini? Nah, hari ini sudah ada yang seliweran lah videonya Lonzo Ball udah mulai nembak-nembak 3 -nembak. point di training di training facility-nya Chicago Bulls it's really good though to see him udah mulai bisa nembak-nembak lagi uh, gue bener benar root for him sih untuk bisa have a good comeback for the Chicago Bulls hopefully uh, healthy Lonzo is definitely a, a, game changer untuk Bulls kita tahu defense dia passing-nya dia how he can push the tempo uh, udah mau 2 tahun nih kayaknya Lonzo uh, nggak bermain di Bulls kalau nggak tahun 2022 Januari juga sih kalau nggak dia so I can't wait though for him to come back dan ya kangen sih untuk nonton Lonzo Ball and temennya Lonzo hari ini yaitu Brandon Ingram wah hari ini dia on fire banget si BI Uh, nembaknya gokil men 16 dari 21 career high 8 kali 3 point di hari ini season high 41 points 9 assists, 0 turnovers dan hanya dalam 3 quarter aja New Orleans Pelicans hari ini cukur abis Toronto Raptors 138 100 uh, tadi di quarter ketiga Ingram sempat 5 kali 3 point secara beruntun he was feeling it sih gila nembaknya dan tiga pemain terakhir yang bisa mencetak 41 poin dan juga 0 turnovers adalah eh, di bawah 30 menit, di bawah 30 menit adalah LeBron James dan juga Stephen Curry. Raptors sih tadi kayaknya udah agak niat gitu sih, udah kayak pengen cepet pulang kayak ke Kanada. <laughs> gue nggak rasa kayak gitu sih dari pas nonton highlight sih, Tapi berikutnya Anthony Davis mencetak his second triple double this season. He was so dominant though today. 26 poin, 15 rebound, 11 assist dan juga 3 block shot. He was everywhere. Dan Lakers tadi menang tipis dari Charlotte Hornets 124-118 hampir aja tadi kekejar tuh tapi gara-gara si Miles Bridges tadi terakhir-terakhir maksa sih ditembak pal harusnya boleh kasih ke Brandon Miller aja si Brandon Miller was like on roll he was like making almost every shot at the end dan tiba-tiba si Miles Bridges pengen jadi pahlawannya untuk Hornet tapi um, AD kayaknya Loki, he is a better passer this season. Lu bisa lihat dia pinter banget lu nyari temen yang cutting ataupun juga kalau di double team dia bisa cari temen yang kosong main main kalau AD bisa jadi passer yang sebagus ini dan juga konsisten Ngeri sih Lakers sih kalau emang punya shooter-shooter bisa konsisten juga tuh Gila sih, tapi uh, dia tadi juga beberapa kali like I said timingnya oke okay banget sih nemuin temennya yang cutting sih dan gue ngeliat Nick Richards Kasian gue sih Nick Richards tuh seperti tidak berdaya dia tidak berdaya sama sekali sih. dia coba jaga si AD sih ah bisa anjir tadi saya sayurin um, ya semakin dekat dengan trade deadline juga semakin bagus ini di Angel Russell mainnya di low tadi 28 poin 5 kali 3 point dan juga 6 assist di lo hari ini juga pinter banget nah ini dia orang yang ditemuin sama Eddie beberapa kali dan juga LeBron sih kayaknya tadi kalau gue gak salah dia pinter banget untuk cari ruang dan juga cutting cutting rajin banget cuttingnya si Dilo ini untuk dapat easy basket dan kita sebentar lagi akan menuju trade deadline sekitar dua hari lagi kali ya Dua hari yang lagi, uh, kalau gue kuat, kalau gue nggak ngantuk, kita akan seperti biasa guys, begadang untuk live chat, untuk Twitter. lain jadi, kalau kalian mau ikutan, nanti kasih tau gue ya, di comment section di bawah ya. And LeBron hari ini juga menghibur banget sih dengan beberapa slam dunk-nya. Gila sih LeBron, hari ini showing off his hops, man. 39 tahun ya. Eh. tadi uh, ada satu yang two-handed slam dan juga and one. Itu kalau itu depannya PJ Washington nih, kalau nggak tau ini creatures sih. Gue lupa, tapi that was a nice slam though. Uh, LeBron hari ini 26 poin for the Lakers dan internet tuh bisa aja selalu ya. Lebron pakai handuk Knicks saya diomongin men. Gue <guluh> kayak nganggur gitu. Oh ya yeah, Lebron James put pressure on the Lakers after wearing uh, New York Knicks towel. Gue kayak what the hell? I don't know why. Apa yang membuat dia pressure Lakers dengan pakai handuk Knicks itu? Siapa tahu emang cuma ada handuk itu doang di lapangan kemarin. I really don't get it. <laughs> tapi, ya, um, yeah, kalau dari Charles Hornets, Miles Bridges saat ini gila sih. 41 poin, tapi terakhirnya agak sayur. Um, tapi kita semua impressed, gue sih impressed seperti kayak LeBron sih. Sama the number two pick, yaitu Brandon Miller. Yang mencetak 33 poin, dan juga 4 steal. Tadi down the stretch, dia sih yang bikin comeback. Tadi kalau Hornets sempat ketinggalan 20 poin. Terus dia 3 poin 2 kali lah, mid-range lah. Gila men, ada slam dunk juga tadi. Gila, Brandon Miller jago banget sih. Dan dia cara mainnya mirip banget Paul George. Mirip banget kalau lu lihat men. Dia kayak Paul George 2.0 sih menurut gue. Ini gue tadi pengen tulis stats terakhir. Stats dia di 5 game terakhir gue belum nemu. Tapi dia 5 game terakhir sih. Ngeri sih men sih ah, si Brandon Miller ini sih. Dan tadi kalo terakhir juga setelah game. Lu bisa lihat LeBron kasih salam. Kepada Brandon Miller. Dan dia yang pindah ke Atlanta Hawks. Yang akhirnya kalah juga gila men. Hawks sih kemarin hot banget ya ngalahin Lakers, ngalahin Phoenix Suns, ngalahin Golden State Warriors. Tapi mereka tidak secanggih itu guys untuk ngalahin Clippers saya. I'm so sorry Hawks fans, you're not that good yet. Tapi Clippers hari ini menang 149-144 dari Atlanta Hawks. Man, defense was so shit though in this game. Kalau lu suka defense, don't watch this game guys. Karena tadi di quarter keempat aja, ini skornya 47-43. Like how? How can you score this many points in a quarter? Apalagi di quarter keempat, harusnya main defense di quarter keempat. Gila nih, total 90 poin loh, dua tim quarter keempat. Gila, man. Tadi kalau nggak salah, si Clippers pun juga cuma miss dua tembakan kayaknya. Dari setengah menit terakhir. Gokil man the shot making in this, uh in this game was crazy. Like the Jante sejak kapan the Jante three point ini jago banget the Jante Miller. Eh, Miller, the Jante Miller, the Jante Murray. Gue ingatnya mau ingat sih itu aja ah, ya gue siapa tuh namanya pemain asingnya prawira di Miller Day. Nah, itu dia gue ingetnya itu. Ah, ya pokoknya aslinya Prawir. Tapi, eh, Clippers gue mantep banget, guys. Di Grammy Trip kali ini, 6-1 rekornya. Ini katanya sejarah sih, karena belum pernah saat lagi Grammy Trip, si Clippers itu menang lebih dari 5 game. Wah, makin ngeri gak, guys, sama Clippers gue? Serem gak sama Clippers gue? Gila, ya. Clippers gue sih kelas lah sekali. Jadi James Harden terakhir four point play for the dagger. Gila dia miring-miring gitu juga nembak bank shot sih masuk sih gokil. Harden double double 30 poin dan 10 assist. Tapi of course bintangnya tetap adalah Kawhi Leonard. Saya nih gue nyari highlightnya di Instagram gak nemu sih, tadi dia ada sekali entry point lumayan crucial sih uh, Di 1 menit 50 detik, di mana tuh nembak 3 pointnya di depannya Jalen Johnson Dan Kawhi MVP 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 bisa nggak ya kayak susah sih saya nggak luka tahun ini kayak luka deh tahun ini MVP tapi Kawhi is playing like one though Kawhi is unstoppable uh, lately dan kalau Kawhi bisa main kayak gini gue percaya Clippers gue bisa juara sih gue percaya itu sih kalau dia bisa konsisten dan jangan cedera amit amit jangan sampai ada yang cedera sih karena um, ya itu adalah kuncinya aja sih untuk Clippers sih jangan ada yang cedera ya uh, ya yeah. it would be nice though kalau Paul George berarti Paul George Russell Westbrook satu lagi siapa ya? Oh, James Harden. Kok bisa dapat cincin pertamanya? Wah, wow, that's gonna be amazing. Lalu, Kawhi. Bisa dapat cincin ketiga dengan tim ketiganya? Cocok. Mantep lah itu. Tapi, um, tadi untungnya di Andre Hunter lagi masih dalam menit restriction karena dia tadi on fire, man. He was killing my Clippers hari ini. Gila, di Andre Hunter off the bench 27 poin dalam 19 menit. Gila, dia Cuma miss dua tembakan dong no. juga dia three pointnya tadi gacor banget sih. Untungnya tapi dia hari ini masih menitnya nggak boleh banyak banyak. Um, tapi gue juga mau kasih kredit kepada Amir Coffee this guy is good man. Ini kalau orang bisa perform nanti di playoffnya akan sangat membantu banget sih. He's a decent ball defender and of course he can shoot the three point juga sih. Lumayan konsisten buat three point si Amir Coffee dan dia tadi juga jaga di John Actually jaga di John Better than Kawhi. Tapi happy banget sih, gue ngeliat Clippers uh, sangat solid sekali sekarang. Uh, Tyler udah menemukan formulanya sepertinya nggak seperti awal-awal pas baru trade James Harden. Tapi gue yakin banyak dari Timeout geng yang sedih banget karena lu sekarang nggak bisa lihat gue pakai hoodie dan juga pakai kacamata hitam dan juga masker hitamnya. Tapi, eh hey, jangan menyerah guys. Siapa tahu nanti hoodie dan juga kacamata hitamnya keluar pas lagi di playoff. Nah, kita gak pernah tahu. Kalau di playoff gua, kalau di playoff Clippers gua choke. I might need to bring that out again, man. Jadi, mohon sabar-sabar lah ya untuk hatersnya Clippers ya. Dan sekarang kita akan bahas tentang Clay Thompson yang di bench di 7 menit terakhir hari ini. Tapi Golden State menang atas Brooklyn Nets dengan skor 109-98. Tapi headline-nya semua, wah gila, Clay tidak uh, masuk di closing lineup. Um, Tadi kan kalian udah lihat interviewnya, tapi kayaknya kalau gue lihat dari interviewnya atau membaca lang body language yang Clay, Clay terima-terima aja sih kalau dia uh, memang udah nggak sejago dulu lagi. Tapi namanya juga pemain NBA itu manusia guys, manusia semua punya perasaan, jadi dia pasti nggak gampang lah kalau belum biasa kayak dia duluan superstar, iya, ya body superstar Dia bilang ya yes. bintang lah. Franchise player lah untuk si uh, Warriors. Jadi sudah terbiasa dapat menit yang banyak, sekarang ini kan hal yang baru, jadi pasti perlu adaptasi sih, tapi menurut gua kalau emang ini akan membantu Warriors menang nantinya, I don't think he will mind, if this gonna give Warriors uh, a chance untuk bisa masuk ke playoff atau posisi 6 nantinya, I think he'll be okay sih. Um, tapi dia juga tadi di interview bilang bahwa dia happy banget untuk pemain-pemain mudanya Golden State Warriors. Um, yeah, I don't think he has any hard feelings. Malahan ini mungkin bisa jadi motivasi dia untuk play better nantinya untuk si Golden State Warriors. Tapi emang pemain mudanya Warriors ini lagi jago-jago. Apalagi Jonathan Kuminga, gila ya. Another big game from him, 28 poin and 10 rebound sejak potong rambutnya. Memang apotik tutup sih si Kuminga ini sih. Kalau nggak salah, dia udah 10 k sorry dia kalau average nya di beberapa game terakhir 5 game atau 6 game terakhir ini at least 25 poin per game sih jadi finally we can see the potential of Jonathan Kuminga sekarang udah jelas sih udah jelas kalau Jonathan Kuminga ini adalah second option <laughs> untuk Golden State Warriors I think ya yeah. setelah Steph nyetak poin harus Jonathan Kuminga sih jadi I think finally dia udah bisa Mendapatkan role yang dia ekspeksi untuk di Warriors. Uh, pemain muda lainnya Braden Podzimski. Juga hari ini double-double dengan reboundnya lo Gokil lo pendek-pendek gini. Tapi reboundnya bisa banyak lo Dia hari ini 15 poin dan juga 11 rebound. Another uh, good game menurut gue. Uh, another very productive game juga untuk si Braden Podzimski. Dan dia juga starting lineup hari ini. Jadi I think udah mulai menemukan nih. Rotasi dan juga formasi yang tepat sih untuk Golden State Warriors and Satu lagi, another key contributor of the bench adalah Gui Santos. Gui, gila Gui ini yang kita nonton di FIBA World Cup Mainnya sama tim nasional Brazil. Dia udah mulai nih, kayaknya mendapat kepercayaan dari Steve Kerr. I'm very happy. dia hari ini 9 poin career high dan juga 5 rebound, 2 block dan juga 1 steal. Dialah yang hari ini close the game over Clay Thompson, tapi emang dia hasilnya keren banget dan juga kayaknya bisa menjadi glue guy. I think dia juga bisa kayaknya menjadi penerusnya Juan Toscano Anderson aka JTA. JTA. I think dia cocokin cocok yang tepat sih. Dan juga bright spot banget sih sekarang untuk si Gui karena ya dia bisa membawa energi sih. Bawa energi dan juga menjadi pemain yang bisa dapetin rebound dan juga yang dibutuhkan sih menurut gue sama si Warriors sih dia sama Lester Quinones lah dua itu tiba-tiba bisa dapat dan juga bisa memberikan quality minutes sih untuk Steve Kerr sih. tapi Steve Kerr harus dapat kredit sih ini nggak gampang loh nggak gampang ambil keputusan untuk benchy Clay dan juga mainin Gui Santos jadi itu yeah, he needs some balls to do that. Uh, Steve Kerr juga pasti happy banget dengan Warriors karena hari ini Warriors udah jarang juara menang rebound. Sekarang reboundnya menang dari Brooklyners, 60-38. Tapi of course ya yeah, Steph Curry still being Steph Curry uh, dia lah closernya hari ini untuk Warriors. Steph mencetak 17 Dan 29 poinnya Dua babak kedua Dia tadi terakhir juga ada Back to back buckets uh, Yang terakhir juga dia ada N1 Kalau salah tadi N1 floater If I'm not wrong uh, Ya yeah, ini untuk memastikan kemenangan Golden State Warriors Um, tapi hari ini stats uniknya, stats unik ya. Fun stats, apa ya, fun fact. Fun fact untuk Warriors hari ini, yang mencetak 3 point hanya Steph Curry. Yang lainnya nggak ada yang masuk 3 pointnya. Jadi hari ini kalau 4 dari 22 dan 4-4 nya 3 point yang bikin adalah Steph Curry masih bisa menang. Luar biasa. Warriors hanya 4 kali 3 point yang masih bisa menangkan game kali ini sih. That was amazing sih. Tapi untungnya, ya yeah. Nah, untungnya hari ini Warriors menang karena kemarin itu Steph abis asem banget ya. Steph abis nyetak 60 poin tapi malah kalah sama Atlanta Hawks. Sudah, wah gila itu punggungnya udah berat banget itu Steph udah berat banget gendongnya tapi masih kalah sih itu apa banget sih lewat overtime lagi kalahnya ya tapi semoga abis ini Warriors menang-menang terus agar Dub Nation bisa keluar lah dari goa lah ayolah Dub Nation nonton timeout lah nonton timeout lah ayolah keluar lah dari goa lah gak usah malu-malu lah ya uh, ya yeah, itu adalah harapan gue guys biar viewersnya timeout bisa naik lagi so kita lihat timeout hari ini guys uh, sekarang kita akan pindah ke prediksi besok gue gak tau kenapa gue suka banget sama Minnesota bisa ngelain Chicago Bulls Uh, ada feeling besok kayaknya Bulls akan susah nge-score. Jadi, gue pegang Minnesota bisa menang double digit. So, good luck everybody. And guys, kita sudah di akhir kelas timeout hari ini. Thank you so much guys yang sudah nonton secara full. Really appreciate everybody. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And... Maybe Kamis, maybe. I think, kayak Kamis gue akan bikin time lagi. Gue usahain sih, kalau ada yang seru-seru, nanti kita akan bahas hari Kamis. Dan juga mungkin akan live, untuk si uh, NBA Trade deadline. So, itu aja sih dari gue hari ini. Thank you so much guys for watching. And I will see you guys again in the next class. And peace out, everybody.